Bagi warga Medini dan sekitarnya, mungkin sudah tidak asing lagi melihat sekawanan pria bersenjatakan laras panjang. Namun itu bukan tentara yang sedang berperang, namun orang yang akan berburu burung. Kini bagi mereka yang akan melakukan itu perlu berpikir ulang, karena sudah terdapat rambu-rambu baru di pertigaan desa Gunung Sari ini yang mengisyaratkan bahwa dilarang berburu burung. Jika ngotot, tentunya akan diancam dengan hukuman penjara, seperti yang terlihat pada papan reklame atau papan penunjuk baru ini. Memang bagi warga desa Medini dan sekitarnya, jika melihat keberadaan burung tersebut, bisa terhibur dengan suara kicauannya yang merdu dan membangkitkan ambien dalam hati dan pemikiran atau pikiran kita, begitu. Seperti musik yang ambiennya bagus, tentunya itu akan membangkitkan rasa senang pada diri seseorang yang mendengarkannya itu. Namun apa jadinya jika burung-burung tersebut ditembakin dan tidak ada lagi? Tentunya penghibur itu tidak akan bisa kita dengar lagi. Juga yang menarik di sini adalah terdapat rusa. Memang di hutan Medini dan sekitarnya ini lebat, sehingga dimungkinkan terdapat rusa. Jika daging rusa rasanya seperti apa? Rasanya kita belum pernah tahu rasanya. Namun jika daging kambing, kita sudah tidak asing lagi rasanya. Karena saat lebaran atau di luar acara lebaran, misalnya di acara sunatan atau apa begitu, ada orang yang bikin masakan dari olahan daging kambing, seperti sate kambing, gulai kambing, dan sebagainya. Keberadaan para pemburu burung tersebut juga membahayakan petani yang sedang bekerja di ladang atau di sawah, ataupun perumput yang sedang mencari rumput di hutan. Yang mana ketika pemburu bersenjatakan bedil laras panjang tersebut sedang membidik sasarannya, yaitu burung, lalu secara tidak sengaja tidak diketahuinya bahwa di balik burung tersebut terdapat tani yang lagi mencanggul mungkin, lalu pelatuk ditarik dan peluru melesat. Bisa jadi peluru tersebut meleset ataupun karena faktor lain lalu mengenai sasaran yang ada di balik burung yang dia target tersebut, yaitu petani yang sedang mencangkul itu. Tentunya itu membahayakan. Jika terkena orangnya bisa meninggal, jika terkena matanya bisa sakit tidak bisa melihat, dan berbagai masalah lain.